just too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so hold your degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Hey, selamat pagi, weekend list. Pagi-pagi, yeah. Udah ketemu kita lagi sama yes. Sandra Sari dan juga Marzia Manopo di sini ya, dan kita mau ngapain sekarang? Rekomendasi yang yeah. Bagus-bagus ya buat kalian semua. Kita mau jalan-jalan, tapi ini di mall. Di mall, iya. Apa-apa kan? Di mall apa-apa pacaran di mall. Iya, bisa makan, oh, bisa muter-muter. Aku juga mau belanja. Tapi kalau mau belanja nih, aku pengen buka rekening. Kamu kan janji mau bukain aku rekening kan? Iya, tapi kan nggak sempat-sempat kita. Nah, sibuk iya. Banget kita nemenin weekend list loh. Tapi aku bingung nih, kan weekend-weekend gini pada tutup kan. Kalau mau buka tabungan, aku bingung buka di mana gitu. Sekarang udah canggih ya, udah bisa sekarang. Beneran, aku tahu tempatnya kamu bisa buka rekening di mall cepet dan gitu gampang. Udah kita bikin rekening dulu, abis itu kita jalan-jalan. Cepet ya? Cepet. Wah tumben, kamu inovatif banget ya. Ya udah kalau gitu aku juga langsung pengen buka tabungannya di atas. Inovatif, tapi ada di situ, inovatif. Bukan aku aja yang inovatif sekarang, apa? Makanan aja inovatif. Oh, ada iya. Mie inovatif nih buat teman-teman semua. Iya, ya, ada ya. Langsung aja di mana? Itu dia. Yuk, let's go. Look, turn me up, break the knob, right? I get dressed like it's prom night. I feed on lemons in a limelight. They say I'm full, lost my appetite. Hell no. Keep on pushing. Zaman sekarang, emang jenis makanan jadi semakin beragam dan inovatif ya guys. Gak heran deh kalau banyak food lover yang makin happy karena selalu aja ada makanan unik di Jakarta. Salah satu yang paling baru dan update adalah Mama Mie. Mama Mie yang mempunyai tagline Everyone Needs a Me Time mengusung konsep mie instan yang dikemas dengan cara berbeda. Dari menjadi burger, pizza, sampai sushi guys. Mie itu kan udah jadi makanan populer ya di Indonesia. Makanan bisa dibilang pengganti makanan pokok ketika kita pengen ngemil tapi yang agak berat kita pilihnya mie gitu ya. Nah, cuman penyajiannya kan selama ini digoreng, direbus. Kita mencoba untuk berkreasi membentuk menu baru, mie juga tapi disajikan dengan bentuk yang berbeda lah. Dekorasi kafe juga dibuat senyaman mungkin. Banyak pernak-pernik lucu yang memang sengaja dibikin seperti plesetan, seperti bangku dan pajangan-pajangan toko terkenal. Walaupun baru buka 1 bulan, tapi penggemar Mama Mie sudah banyak banget guys. Karena keunikan rasa dan tentunya harga yang bersahabat. Kalau misalnya kita makan di rumah kan bisa makan mie goreng, mie rebus biasa kan. Tapi kalau begitu datang sini ada mie yang dijadiin pizza, mie yang dijadiin burger gitu kan. Itu benar-benar unik banget sih baru pertama kali coba. Dan ini dia beberapa menu andalan dari Mama Mie. Yang pertama adalah Miza atau Mie Pizza. Rasa pizza Italia digabung dengan mie instan khas Indonesia bikin Miza ini jadi favorit. Nah, kalau yang ini nih bikin pecinta kuliner Jepang ketagihan. Mie instan tapi dikreasikan menjadi sushi atau disebutnya miyushi. Burrito dengan isi mie instan, cuma di sini nih kamu bisa temuin uniknya burrito khas Meksiko. Gimana? Udah tertarik buat nyobain? Langsung aja datang ke kafe yang berada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ini dia yang tuh sedap nih guys, My Beca. Ini Dimo. Tempatnya nih yang iya di mall. Jadi banyak banget. Jadi meskipun kamu weekend-weekendan begini, bang pada tutup nih kamu butuh apa-apa, kamu kesini aja, My Beca nih. Oh, lengkap semuanya yang kamu bisa buka rekening. Habis itu kamu bisa beli, habis itu cek saldo, top up kartu flash di sini, dan juga tahu info-info terbaru.
Dan yang serunya nih, yang serunya nih, kamu bisa video callan sama agen BCA. Wih, sedap. Iya, jadi kamu video callan, nanti kamu misalnya mau buka rekening gitu, nanti dikasih tahu sama dia tuh, caranya begini, begitu, begini, oh, begini. Iya, iya. Langsung. Aku mau tahu, aku mau buka rekening. Sampai ini, dalam. Sampai ini guys, sampai ini, sampai cicilan juga bisa. Simulasi cicilan semuanya, bisa semua di sini. Lengkap, lengkap ya. Kita buka rekening dalam aja langsung ya. Langsung. Cepet lagi, udah yuk, cobain aja yuk, let's go. Cobain, guys, kita cobain guys. Soalnya lumayan muda guys. Yeah, kamu mau buka rekening kan? Iya, nih, guys. Buka rekening. Jadi di sini semua udah ada kebutuhannya nih. Lo butuh apa? Nah, lo tinggal klik aja tuh pembukuan rekening. Ya, wah, tuh kan. Halo mas. Gitu video call lagi sama dia, mas. Aku mau buka rekening, bisa kan? Bisa dibantu mas ya? Baik, baik. Dengan senang hati kan saya bantu untuk proses pembukaan apa ekspresinya. Oke. Okay. Kemudian mohon maaf dengan Ibu siapa saya bicara? Dengan Sinta Rosari. Ibu Sinta ya. Kamu nggak usah gini juga sih. Bu Sinta, KTP-nya maaf bisa diletakkan di mesin scannernya. Mesin scanner. Oh, ini nyala-nyala ini, tuh ya? Ini ya? Oh, iya. Oh, jadi mohon maaf. Oke. Ya. Udah. Every day is payday. Swipe my card, then I do a name. You're talking to a late day, I wanna Kanye, yeah, not the right day. So that's a no-no, I'ma make back and use a vodka. Seru loh guys, jadi semuanya dipandu loh sama agent spesialnya loh. Jadi kita tinggal ngikutin aja gitu. Tentunya mau yang pakai foto? Mau dong, mau foto. Biar kita bisa ekspresikan sesuai tahapan ekspresi, kita harus mengekspresikan dong ya. Gampang banget kalau pembukaan rekening tahapan ekspresi ini, gampang banget. Jadi tadi cuma 15 menit kali ya di dalam ya. Iya, cuma 15 menit, cepet banget orang. Nih di video banking, jadi di My BCA nya ada video banking. Nah lo bisa langsung video call tuh di dalamnya tuh. Jadi video call sama agen BCA nya Terus tadi dia langsung ngasih tahu caranya semuanya. Begini, caranya begitu, sendiri, begini. Sendiri, self-service semuanya. Pokoknya sedap, cepet lagi. Alright. Gampang. Jalan-jalan lagi yuk. Ya yuk, jalan-jalan. Makan. Makan ya. Laper. Ya guys. Marsida Sinta mau lanjut makan yang manis-manis lagi. Dan ada juga nih, ice cream rasa unik dari Hubble Scoop.